Oke, jadi make up tutorial ke kondangan tahun 2022. Ini kondangan pertama aku di 2022. So, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja. Oke. Dan aku di sini aku mau pakai primer dari Pixi Swan ya. Dibaurin aja langsung ke wajah. Oke. Jadi wajah ya. Kalau udah selesai, tinggal tunggu dia meresap. Sambil tunggu, kita mau bikin alis dulu ya. Aku mau bikin alis dulu. Oke, alis sudah jadi. Aku masih pakai produk yang sama, yaitu dari Implora. Selanjutnya, aku mau pakai produk baru yang hari ini aku mau cobain. Sebenarnya bukan produk baru, ini udah sering sekali aku pakai. Dan ini dia produknya. Yaitu aku mau pakai foundation yang Maybelline. 20 hours. Full coverage ya. Oke. Dan aku pilih shade yang nomor kosong berapa nih? 128 Warm Nude. Oke, ini dia. Alhamdulillah banget, 128 ini cocok. Pas banget ya di kulit aku. Kita langsung tap-tapin aja. Oke, masih pakai satu layer dan hasilnya itu tai lalat aku masih nampak ya. Nanti aku double layerin biar dia full coverage. Kita tambahin aja biar dia jadi full ya. Dan ini hasilnya serius, ini full coverage banget, bagus banget ya. Dan kalau misalnya lihat ini hasilnya, wow, muka aku udah sudah bagus ya. Bekas-bekas jerawat udah tercover dengan sempurna. Untuk blush bagian dalam, aku mau pakai produk dari ini. Lipsticknya Maybelline ya. Yang nomor 210. Oke, dan langsung aja. Kayaknya taruh di sini aja dulu ya. Langsung timpa di sini. Untuk ngebelan aku mau pakai sponge aja biar dia lebih rapi ya. Oke, kalau bisa lihat ini hasilnya super soft banget. Dan untuk warna yang sama pula aku mau pakai di atas kelopak mata, aku jadiin base ya. Jadiin base kontur bagian dalamnya ya. Aku mau kontur hidung dulu. Ke jari dulu. Oke. Kalau udah rapi, selanjutnya biar dia lebih nyata, aku pakai di sisi yang satunya. Kita pakaiin di sponge. Oke, kalau misalnya lihat ini hasilnya kontur hidung bagian dalam ya. Untuk ngeset semua produk yang aku pakai kali ini, jadi aku mau pakai produknya bedak tabur dari Ponds Magic. Harus giniin dulu, baru kita tempelin. Lakukan hal yang sama juga di sini ya. Kita ngeset semuanya. Pakai palet dari Beauty Glass, agak orange ini ya. Pakai lopak mata. Sebelahnya juga ya. Di warna yang sama juga aku langsung baurin di bawah mata ya. Selesai untuk warna shimmernya. Aku mau pakai yang warna ini ya. Warna pink ini aku mau pakai shimmer yang ini aja. Lihat nggak sih? Ini super super.
Wow. Ini hasilnya super soft banget. Ya. Ya biar pop mata, maka mata itu lebih bagus, aku mau pakai ini dia dari Madame G. Aku mau pakai di bawah. Oke. Okay. Selanjutnya, makeup matanya sesimpel ini aja. Dan aku mau pakai eyeliner dan juga maskara. Untuk eyeliner aku masih pakai dari Implora dan untuk maskaranya masih pakai produk dari L'Oreal ya. Dan kalau udah selesai, aku bakal kembali. Oke, ini udah lebih baik, udah pakai maskara. Tapi kalau misalnya lihatnya aku kurang jepit bulu matanya, makanya hasilnya kayak kurang oke gitu sih. Tapi it's okay, aku lagi buru-buru jadi mesti cepat ya. Kita harus pakein aku sisa-sisanya dulu. Dan untuk ngeset semuanya aku mau pakai dari bedaknya dari Wardah. Karena warnanya itu cocok banget di skin tone aku yang agak kuning ini ya. Oke, kita pakein di tap. Aku mau pakai dari iMagic. Warnanya aku mau campurin ya. Ini sama ini. Dua warnanya aku mau campurin dan di tap. Hari ini aku mau pakai bronzer biar makeupnya lebih bagus ya di daerah sini aja. Mau contour tapi pakai produk untuk bronzer ya. Oke, kalian bisa lihat ini pigmentasi warnanya itu super banget ya. Jadi mesti hati-hati. Biar tulang pipinya itu lebih kelihatan. Oke, belahnya lagi. Yang lebih mancung aku mau pakai produk dari Purbasari ya untuk nge-highlight di daerah sini. Konturnya aku mau pakai kontur palet kontur yang ini lagi. Untuk lipstick aku mau pakai dari produknya ini, Maybelline ya. Yang sama tadi. Oke, okay, and then selesai ya. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Dan sampai ketemu. Oke, okay, dan this is final look untuk tutorial makeup kekondangan kali ini. Semoga kalian bisa suka dengan hasilnya. Dan untuk kalian yang mau tahu produk-produk apa aja biar lebih lengkap, kalian bisa klik link di description box. Dan terima kasih untuk kalian udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!